Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ardu firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم kalau hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Tanabi Kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Kang alhamdulillah dalu sapuniki kumpul bebarengan dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang pundi acara perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya perjalanan yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Maka sebenarnya kula lan panjenengan sami umat Islam itu berbangga hati karena punya nabi yang sudah melalui proses perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus nanjak Sidratil Muntaha Mustawa sampai pada titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning maqam takhatub. Apa aja maqam takhatubku, Kang? Maqam takhatubku jare wong kene mak maqam ning endi Gusti Allah nyapa ning Kanjeng Nabi. Ya, langsung nyapa ning Kanjeng Nabi dengan ucapan assalamu alayka ayuhan nabi. Nabi-nabi sejene hilang kak sing disapa ning Gusti Allah, cuma Kanjeng Nabi. Kapan? Ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Sebegitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umat Islam dengan kebanggaan ini, maka setiap bulan Rajab di eling-eling ini ada sebuah peristiwa besar yang mana tidak semua manusia mendapatkan kesempatan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi disapa. Ya, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa nega wis beli manjing akal dalam jangka waktu satu malam, durung ana pesawat waktu kunku. Ya, durung ana pesawat sekin bisa cepet, ya sing dicepetin gula sing dermayu tekan kene berong jam luwi. Ya kenapa? Ya karena anak kemacetan kan, banjir yang durung peragat. Ya, ya tapi ya wis kari disyukuri alhamdulillah bisa ketemu. Ternyata perjalanan dermayu Cipancu beke 2 jam lebih bareng Kanjeng Nabi Masjidil Haram Masjidil Aqsa, blining kono bae peragat pun nanjak Sidratul Muntaha Mustawa sampai tekan ngadep ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala disapa maring Gusti Allah. Kun sing arane maqam takhatub, disapane Kanjeng Nabi ning Gusti Allah. Maka sapaan niku diabadikan dalam salat kula lan panjenengan sami. Ya kan, ing dalam sholat kah begitu waca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu terus assalamu alaika, assalamu utawi keselamatan alaika bakak kaku parek wis ada pada depan. Jadi Kanjeng Nabi mau wis parek, ya tapi Nabi Musa pernah, maka Nabi Musa disebut kali
kalimu lo bagian kalimu lo gantuan-tuan Nabi Musa ini masih ning alam dunia ari Kanjeng Nabi wis nanjak malaikat bae wis bliwani mbaturi tinggal Kanjeng Nabi dewe kan. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada titik makom disapa ning Gusti Allah? Apa sih kehebatan Rasulullah? Apa sih kelebihan Rasulullah sampai bisa disapa ning Gusti Allah? Supaya apa? Supaya kita kan dadi umateki betul-betul bangga dengan Rasulullah. Karena bocah-bocah nom zaman sekinki wis blipati bangga ning Kanjeng Nabi ki. Solawatan ya wis mulai, pratin marhabanan ya mulai. Pratin yang diagung-agungkan justru ilmune wong sing empu, golongane Aristoteles, Archimedes, Leximonok nggih. Ya wong nom menurut Aristoteles, menurut Archimedes, ari menurut Kanjeng Nabi ne priyen. Kenapa? Karena selamakin gula lan panjenengan sami, generasi-generasi muda ya wis mulai jarang ngune-une ning Kanjeng Nabi. Padahal siapa Rasulullah? Subhanallah, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar uswatun hasanah itu hanya Rasulullah. Sekolah ning Indonesia pirang-pirang, universitas ribuan, tapi tidak ada sarjana uswatun hasanah. Ada enggak sarjana uswatun hasanah? Enggak, sarjana hukum, kadang-kadang hukum karma. Sing sarjana ekonomi, ekonominya lemah. Ya. Nah, iya, jadi sarjana hukum-hukum karma, sarjana ekonomi, ekonomi lemah. Karena apa? Karena tidak ditambahkan uswatun hasanahnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi manusia yang paling sempurna di dalam kehidupan sampai beliau diangkat derajatnya ke dalam makom disapa ning Gusti Allah. Makanya diabadikan dalam sholat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bari kelingan itu terjadi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi menghadap kepada Allah langsung disapa ning Gusti Allah? Apa karena pintere? Beli. Apa karena hebatnya? Beli. Apa yang menjadikan Rasulullah hebat seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andap asor, beli blaga, beli sobut, beli sombong, beli karepe Kanjeng Nabi. Sampai ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari, ya Muhammad, ikhtar antakuna nabiyan au malikan. Muhammad pilih, pengen jadi nabi apa pengen jadi raja? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Fakhtaro ubudiyah. Kanjeng Nabi malah milih pengen jadi bujange, pengen jadi kaulane, pengen jadi babune, pengen jadi jongose Gusti Allah. Bayangin Pak, Kanjeng Nabi ditawani kongkon jadi nabi apa kongkon jadi raja? Mong Gusti, kita mong jadi nabi, mong jadi raja. Lapa wis cukup ulama dadi kaulane sampean. Dadi raja beli gelem, dadi nabi beli gelem, malah pengen dadi kaulane Gusti. Tapi pilihan menjadi kaulane Allah Subhanahu wa taala ternyata di atas raja, di atas nabi. Kenapa? Karena ngasor. Beli blaga, beli sobot, beli sombong. Bareng sampean ketika ditawani milih dadi kiai ta milih dadi kuwu? Kuwu. Ya, lah iya, milih dadi DKM apa milih dadi kados? Kados. Iya, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan pengen dadi nabi apa pengen dadi raja, Kanjeng Nabi milih dudu dadi nabi, dudu dadi raja, malah pengen dadi kaulane Gusti. Berawal dari titik kaulane Allah Subhanahu wa taala, malah ya dadi nabi, ya dadi
raja. Loh, masa aja Kanjeng Nabi dadi raja? Ari sing mimpin Islam ku raja dudus sih. Iya kan, Rasul itu kan memimpin sebuah negara. Kalau pimpinan negara itu apa? Ya raja. Mung beli diomong bae Kanjeng Nabi raja ki. Padahal kalau pemimpin negara ya raja, lamun sekine ya presiden. Kanjeng Nabi ku wong hebat wa, dudu tingkat RT dudu. Rasulullah itu presiden. Rasulullah itu Al-Malik. Padahal beli milih dadi raja, beli milih dadi nabi, tapi milih dadi kaulane Gusti. Makane begitu dadi nabi ya bener, dadi raja ya bener, karena awale beli pengen dadi raja, beli pengen dadi nabi, pengene dadi kaulane Gusti. Lah bareng kita kenapa sih ngake ora bener? Karena pengene dadi kuwengko, pengen dadi kuwu modalan, akhire arepe dewek. Gimana? Ya karena kita sing pengen. Maka pertanyaannya, begitu ngasor ya Kanjeng Nabi, sudahkah kita umat Islam ini andap asor? Sudahkah kita bangsa Indonesia ini tidak sombong? Sombong beli kita bangsa Indonesia. Sombonge dadi blagae, dadi Gusti Allah arep dilawan pengene ki ya. Nah iya, begitu dihajar karo corona bin blarak kabeh. Iya Gusti Allah, kok beli ngirimakan jin, beli ngirimakan setan, beli ngirimakan dajjal wak, nembe corona sing mudun ki. Durung beragak corona, banyu diliakan blarak. Subhanallah wak, telung dina telung bengi beli bisa turu. Loh kenapa? Karena umaya kulan, aku pinggir tanggul wak. Tanggul kali bangkir wis war-war jeblos. Kenapa? Karena banyune ki wis sedure omah ning tanggule. Tapi alhamdulillah selamat wa, sebelah kana bocor ya wis mlarate mana. Akhirnya ya angger bae wa ning kana sing kena gak angger beli bisa metu-metu. Loh kenapa? Itu juga termasuk karena kesombongan manusia. Ya, karena kesombongan manusia akhirnya tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena belaga, karena sobut, karena sombong, merasa kang paling hebat, merasa kang paling suci, merasa kang paling benar. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sing dadi wong sugih ya belaga karena sugihe, sing dadi wong ayu ya belaga karena ayune, sing dadi wong pinter juga blagah karo kepinterane. Ya, dan maaf, kenapa? Ternyata kesombongan yang tidak bisa hilang itu bukan kesombongannya orang cantik, bukan kesombongannya orang kaya, tapi kesombongan permanen itu terjadi di terhadap orang-orang yang berilmu. Suwe sombongnya. Suwe ya iya, baka wong sugi sombong anang pere kan kah bokatan melarat bangkrut iya kan. Lah iya, wong ayu sombong anang pere. Kenapa? Karena ayu sote sekian, suatu saat nanti ayune tapi baka wong pinter awet sombongnya kah. Kenapa? Karena beli mungkin dadi goblok, akhirnya nutuk sombongnya tinggal wong kapir kabeh dadine. Iya, nah, iya kadang-kadang kesombongan permanen kok, kesombongannya wong sing separo ustaz separo kiai kan kah, belagai dadi. Iya, ana wong sembahyang ora sah salat kaya konon, ora diterima. Ya kadang-kadang ngelus dada wa, melas wis 20 tahun ora diterima kan. Salat wis 20 tahun teka ustaz anyaran-anyaran, kamu tidak sah salat seperti itu, tidak diterima. Ya emang temen 20 tahun kan. Loh makanya jangan sok ya, kamu tidak sependapat, kamu tidak cocok, boleh, tapi tolong jangan memberikan penilaian kepada orang lain. Kenapa? Karena kita nih sama-sama peserta, ibarat ning Indosiar kita nih audisi, kita nih peserta audisi, jurinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita beli diangkat-angkat ning Gusti Allah, belaga masih dadi, sombongnya masih
Nanti sedangkan kesombongan ini, subhanallah, Pak. Iblis bisa nih diusir sing suarga, awite apa? Sombong. Seberapa sih kan tingkat kesombongan itu? Kesombongan itu Anda akan dinyatakan sombong ketika Anda sudah menyatakan ana khairum minhu. Masih hebat gak kita karo kuwen? Tipis beli, Pak. Ya iblis bisa nih diusir sing suarga, kenapa? Ana khairum minhu, masih hebat gak kita karo Adam? Masa kita kokon sujud ning Adam, kader Adam bocah wingi sore. Daud dicipta, kan tua kita hebat. Kita bisa apa Adame? Akhirnya dikongkon sujud, beli gelem sujud. Kenapa? Ana khairum minhu. Masih hebat gak kita karo kuwen? Berarti kuwen kuwi sombong. Ana wong sedekah, ya, nyumbang peringatan Isra Mi'raj glutak 100, sugi wis 100. Ya hebat kita 200. Nah, wis sombong kene. Jadi kesombongan itu Pak, titiknya di mana? Titiknya ketika engkau sudah menyatakan ana khairum minhu. Masih hebat ke kita. Kun mau ngaji, mau pondok adu-adu, bakal sembahyang ori ilok bakdia, ori ilok koblia. Ya masih mending kita sing ora mondok, wis belaga maning wong. Jadi tingkat kesombongan itu kapan? Ya ketika sudah menyatakan ana khairum minhu, kaya sing wadone nyandang mau si pol-polan dinggoni kalabe klambi sing larang larang kita si makininan bega masih ayu, ya masih ayu gak kita karo itu sudah sombong. Jadi sombong itu batasnya dari mana aja kang menghitung kesombongan itu? Ketika engkau sudah mengatakan ana khairum minhu, masih hebat gak kita karo kun mah, itu sudah menjadikan titik kesombongan. Ngareng bakal kesombongan nalikane ana ning jerone atine sampean sebiji atom kesombongan wis beli bisa ngambung wangi-wangi ni suarga, wis aja boro-boro mancing suarga mambune beli krungu sampean. Kenapa? Karena belaga ya, karena sombonge. Makane bakal urip pengen selamat aja belaga-belaga aja sombong sombong di alam, ya wis aja meduk-duk jungureku. Nah iya kan mah begitu dolan, ya sampian gawe panganan terus di alam, waduh jenak teman, ya iya kita mau pinter masak, apa baik gak? Bisa, iya kan? Nah iya, akhirnya karena sombong, iya kan? Bisa jadi memalukan dirimu sendiri. Ya kan seakan ya kita mau pinter masak, apa baik gak bisa? Gawe sambar goreng bisa, gawe bistik bisa, gawe dendeng bisa. Akhirnya tanggan yang ngomong, ya wis, kok bakal kita hajatan engkau nyambat sampian bayar, ya iya, daripada nyambat juru masak anak-anak mah durung tentu enak, masih enak gak kita. Akhirnya begitu hajatan sing disambat sampian kongkon masakin yang sampian mau ne belaga yang sing arane wong masak beli selawase enak, kadang-kadang pikirannya kacau naroi uya baiga klalen narui mecin, klalen narui bumbu, klalen akhire begitu dipangan wah sambel goreng iki ora rasa apa-apa, bistike ora ngalor ora sewot beli sing undang. Sewot beli. Jare ku bisa, jare ku pinter diumbangi beli. Kenapa diumbangi? Karena sampeyane blaga. Serap sih di alam ning wong, aduh je masakannya sampean ki enak, ya mbu bokat lagi ninggang enak, wis gak konene kita hajatan mending kono bae sing masak, ora bisa. Begitu ngomong ora bisa tetap dipaksa, begitu dipaksa akhirnya ngadepi masakan, begitu peragat masak sambal gorengnya blenak, ya kine kurang pas, kine kurang pas, majikan sewot wani beli ngomongnya ini bagaimana masakan, dia mau nih gawis ngomong beli bisa selamat beli makannya aja blokoh jadi uang beri selamatku. Maka Rasulullah diangkat oleh Allah, kenapa? Karena beli belaga, beli sobut, beli sombong. Kongkon milih nabi, kongkon milih dadi raja, malah milih dadi kaulane Gusti Allah. Maka itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah sebagai
abdun kaula babu. Maka ning ayatnya kan jelas mau diwacakah subhanalladzi asra bi abdihi laila bi abdihi. Padahal ning ayat-ayat sejene Allah Subhanahu wa taala ngundang nabi, nabi endi bae, nabi siapa bae langsung diundang arane. Mas aja Kang Sok dicek ayat Qur'ane. Gusti Allah ngundang Nabi Musa langsung ya Musa. Ngundang Nabi Adam ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ngundang Ibrahim ya Ibrahim. Tapi ketika ayat Al-Qur'an ngundang Kanjeng Nabi, pangkate sing diundang. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Gusti Allah bae ngundang pangkat Kanjeng Nabi. Umat kongkon ngucap sayyidina bae malah pengen gawe masjid dhewe. Gusti Allah bae ngundang Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Titik awal sebelum diangkat apa? Abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi kaula bujang. Karena ngerasane jadi bujang, karena ngerasane jadi kaulane Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nabi diangkat derajate, ya dadi nabi, ya dadi raja. Dari 124.000 nabi, 313 rasul. Akeh temen ya Kang, yake wa. Nabi ana pira? Ana 144.000. Bakar rasule, rasule ana 313. Ari sing selawe masing wajib diweruhi. Ngono semono wajib ya kebeli apa li lo? Halo? Halo. Apal beli, Pak? Ngajamaning jamaah yang kadang-kadang ustaz tipe apal ya apal kebeli urut di lo kok. Entas Adam, Yusuf. Yakin emang disungkin. Ya ya sing penting aja cek selawe cek Kang. Ya wis lah. Dah iya ya kan nabi selawe pun naon bi Kang wajib diweruhi ning kabeh wong wong Islam wajib kun kuat selawe ku. Ngewit Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai ke tengah Kanjeng Nabi, malaikat 10. Kadang-kadang nabi ini beli urut, terus Adam, Yusuf ini mesti Melayu nih. Ketemu Yusuf baik ya. Lah iya beli sing awit awal. Ya kenapa? Karena kita bisa semene iki. Wah. Ya karena gondelan nabi-nabi ne Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul semene sealam dunia. Ki adalah hasil seleksi. Seleksi apa aja Kang? Seleksi alam. Karena manusia bengen ruwet pisan wah. Setelah zamannya Qabil karo Habil, ya kan pertumpahan darah mulai kan muncul keturunan Qabil, muncul keturunan Habil. Ning kono manusia mulai pada jahat. Kapan itu diseleksi? Ketika zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka ning ayat e mau dijelasaken dzurriyatan man hamalna huma mano, kita ini hasil seleksi sing manjing sing kegawa ning kapale Nabi Nuh. Semene ki usul nyeleksi semene ruwet iki. Kuah yang bengen durung di seleksi. Ini hasil seleksi dari kapal Nabi Nuh sampai tekan kula lan panjenengan sami alhamdulillah. Kan waktu ning kapal kan seset-seset kinki. Semut sejodoh gajah, sejodoh ya kan ayam digawan doge. Bae kon dikumpulaken seprau ki. Ya manusane ada berapa? Ya dalam catatan-catatan kan banyak, ada 80 orangan ya, terus satuan kumpulakan kabe lep dikukut ning banyu banjir bandang. Makanya sebenarnya anak putune Nabi Nuh ora pati sasa ning banjir Indonesia ya baya. Ya iya ning kanak-kanak begitu ada banjir model kayak kene apa dak lenger wonge wa. Iya ngeleng di berita Hongkong kah? Hongkong ketika terjadi tsunami, Taiwan ketika terjadi tsunami, padang glimpang badak lenger. Tapi ini Indonesia, wis tayo wah, ana banjir ana apa? Ya anger pada gemuyu-gemuyu bae. Ya. Nah, iya banjirnya sedadak. TV pada teka wah, RCTI, SC, TVAN, TV ngeliput berita tentang banjir mau, ya kan? Di shooting. Wow, ana sing nangis ning shootingan.
Laka, malah pada dada-dada nih tukang syuting. Duh, kenapa? Nah, itulah kehebatan gula lampan dengan sami. Jadi orang aneh dengan menghadapi bencana. Duh, kenapa? Karena orang yang beriman tidak pernah menganggap ini adalah bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapi dengan tenang. Bokat kita ake dosa, dosa aneh. Bokat kita ake karpe, dewe kekin lagi dielingaken ning Gusti Allah. Supaya apa? Aja belaga, aja sobot, aja sombong, aja maning ditekakakan apa? Apa kadir ketekannya jelas, asale jelas. Ternyata kita tidak bisa menanggulangi yang namanya banjir. Jelas beli tekannya banyu, jelas kan? Sing pegunungan mancing mengarah laut. Kok kenapa bisa banjir? Karena kita teledor. Iya kan, karena kita tidak menjaga situasi dan kondisi alam. Jare bahasannya EBIT GAD, mah kita sudah tidak bersahabat dengan alam. Kita lupa bahwasannya kita di dunia ini, lahir ke dunia ini tidak sendirian. Bahkan wong tua bengen mah selalu mengatakan, sampean lahir di alam dunia karo sedulur rekan papat, arane kakang kawah, adiari, ponang geti, tali buser. Jare wong bengen mah, ya itu bahasa zaman dahulu. Lah bahasa zaman sekarang, setiap manusia itu mempunyai empat unsur. Unsur apa aja kang? Unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur udara. Itulah manusia. Manusia laka unsur udara nek mati, manusia laka unsur airnya habis, manusia tidak ada unsur tanahnya lumpruk. Maka bersahabatlah dengan alam, karena alam itu juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngasora sampean dadi kaulane Gusti Allah, berpijak di tanah desa Cipanco, nggih, lahir di Cipanco, uripe ning Cipanco. Maka injaklah tanah Cipanco sebagai bakti pengabdian diri kula lan panjenengan sami dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lahir di tanah ini, maka aku wajib menginjak tanah ini. Bareng sekian kita wong Cipanco neki ngedek bumi Cipanco ki sedina anak beli sejam. Halo, kita wong Cipanco ngedek bumi Cipanco sedina ana beli sejam. Hai beli lebih temenan lebih, yuk ditung kining masjid sampean ngedek lemah beli, ngedek lemah beli, beli beli mengumang ngedek lemah beli, melaku ning dalan ngedek lemah beli. Jadi kapan ngedek ke? Sadar atau tidak sadar, kita sudah dipisah dengan alam kita. Genai ning Cipanco, menengai ning Cipanco, lahir ning Cipanco, tapi tidak pernah menginjakkan kakinya di bumi Cipanco. Kenapa? Karena sendal ngangrone. Iya? Ya kecuali para petani, karo tukang. Tukang ngempang, makanya sehat-sehat golongan kun mah beli pati wedining corona serok di tenana. Sing wedining corona ku wong sing ora ilok ngedek lemah. Tapi bak wong tani ya aja boro corona, sing aran puradan ki vitamin tak racun. Puradan vitamin tak racun? Racun kan? Racun. Tapi wong tani begitu cek puradan nawuraken sawah blarat, 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 werun tes ngemek racun, mangan jabur wesu beli. Beli lep-lep bae. Njungkel beli. Ora cengar-cengir bae je. Ternyata orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bersatu dengan alam, orang yang melestarikan tatanan kebudayaan. Ya kan sekarang kita geger corona dengan dinas kesehatannya, dengan macam-macam alat-alatnya. Tapi begitu melihat sebuah desa tanpa ada dinas kesehatan, tanpa ada juru kesehatan, tanpa ada dokter, ngendi je kan? Baduy, Banten anak corona beli nih kan? Langka. Nengke newis karuan corona geger wayai nandur pari oria beli teka-teka ya geger maning. Ning baduy geger oria beli.
Kenapa? Karena mereka mempunyai sistem pertanian sendiri, sedangkan sistem pertanian kita sudah bergantung kepada orang orang lain. Kenapa kita tidak pernah bisa menciptakan obat sendiri? Ya kan? Kita tidak bisa menciptakan obat sendiri. Apa beli bisa? Loh, maksudnya anak putune sampean sekolah dhuwur-dhuwur arep ngapa? Sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Sarjana pertanian yang ngitung sawah beli ketemu aja. Iya. Nah, iya sarjana pertanian kongkon ngarit gawane arit. Anu gimana ngarit tandur je wajahe didadekaken wini ngarit gawane arit beli urus sing aran ngarit dicabuti. Lah iya, lo kenapa? Karena sarjana-sarjana itu baru berbicara secara teori, prakteknya yang ternyata nol besar. Ya kan hanya belajar secara teori bahwasanya padi model ini kapasitasnya seperti ini, hamanya ini, itu kan teori. Coba nyemplung. Kita wani ngedul lah sarjana pertanian metuan kanak-kanak karo wong tani singgal ning sawah. Kadang-kadang beli paham ya setara teknis-teknis oh tening kono beli weruh tanah kene dibanyoni kebanjiran. Ya nah iya apa mending ning wilayah kula wah pemecah rekor pertaniannya loh maksudnya oh di ning kene pari bisa kuning pirang dina pak telung bulan dah bisa kuning kula ning kana patang puluh dina kuning kabeh pak. Iyalah kabarnya unik sih. Nah makanya, jadi kenapa kita menjadi manusia seperti ini? Karena kita sombong, karena kita belagah nih ngadepane Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menyombongkan ibadah kula lan panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah pengene pamer, ibadah pengene ditonton nih. Ning wong bakal tekan ning masjid ya salat tahiyatul masjid, salat qobliyah, salat ba'diyah, wiridan gadak gede bakal ning umpama ya bati nganak manusa kaya kene ya ning kanak kun mah. Lah iya ya kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak pernah sadar diri. Ya ibadah ya kula lan panjenengan sami urusannya bukan dengan siapa-siapa tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang iya juga sih kadang-kadang begitu orang melakukan kebaikan, begitu orang melakukan kesolehan, kesombongan tuh muncul. Makanya ilok guru-guru aja teman-teman wiritan gak jawab yudin, apa sih sun? Kan bagus ya, bagus soalnya jarang kono. Kenapa? Karena gara-gara wiritan jadi lagi sombong. Gara-gara sering tahajud nih kono, sombong. Kenapa? Karena menganggap orang yang tidak pernah tahajud itu adalah orang yang tidak soleh. Bukan dengan lu suruh kerasa kapan sampian tahajud bayar bakal bengi tahajud mene bengi tahajud mene ana wong geletak turu sesek beli wetenge ngomong urip turu bayar kayak batang ya beli padahal daun telung bulan tahajud dewek daun lakoni tahajud telung bulan nganggep wong sing lagi turu dianggep batang ya kader sampian dadi wong daun telung bulan hari sedurunge batang tutup. Kebatang-batang juga kamu ya, makanya jangan sombong. Nah makanya wong bengen nganggone torikot malmatia. Torikot malmatia itu pengen beribadah kepada Allah tapi gak ada orang mau apa, orang lain yang melihat wuru jangan, wuru, dilakoni beli sanggup wah. Karena bakal torikokin ke bakal yang masjid gitu ru bakal wai sembahyang balik sukanya paling suka ketika sudah diejek oleh orang. Ana torikot kini ya golongan torikot di Sunan Kalijaga ki torikot malmatia. Pengene dileleceh ning wong. Ya, bakal ning tajuk turu, bakal arepan salat balik. Salate ning omah sehingga dituduh tidak pernah salat, dituduh tidak pernah puasa. Padahal puasa beli. Puasa tapi puasanya tidak mau dilihat oleh orang, maka kadang-kadang ilok metu belagai golongan kin kita mah makome aduh orang kono mah kono masih sungsap sembalang kita mah beli karena kita ini makome bis duur ya bocah karpe dewek maka kaya konon
Itu kenapa? Karena amal mati itu enggak ada omong ya, biasa-biasa baik. Ya di poyok ya serok. Mung sampean bagian hebat bagian apa sembahyang beli apa ora apa-apa kita. Ada urusan sembahyang untuk urusan karo sira. Urusannya karo Gusti Allah. Lah salat ya wajib. Semua orang diwajibkan untuk melakukan salat. Makanya melatih manusia supaya jangan sombong itu subhanallah. Enteng kecape abot sanggane. Karena ketika merasakan masih hebat ke kita karokan, ya wis hancur. Iblis diusir kan guna itu. Malaikat sama, kalau urusan protes malaikat juga protes nih Gusti Allah. Kapan dia pada waktu Nabiullah Adam alaihi salam diangkat menjadi khalifah. Waktu penciptaan Adam enggak ada masalah kan? Kapan ada masalah? Ketika Adam diangkat menjadi khalifah. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat protes beli. Protes ada aja Kang. Saya simpen dengan baik nota protesnya malaikat. Apa jare malaikat? Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bi'amdika wa nuqad tisulah. Ya Allah, arep gawe maning ta manusia sehingga kale gawe ruwet, gawe kacau, gawe pertumpahan darah. Protes beli malaikat. Protes, tapi kenapa malaikat protes orang diusir? Sopan protes. Makanya bakar pan protes wong sing sopan, aja kaya iblis. Jadi nih sampian protes, sampian mengkritik, kritikanmu tidak dianggap, kritikanmu disepelekan. Kenapa? Karena cara ngritikmu salah. Makanya boleh protes, silakan protes, boleh menyalahkan orang, boleh, tapi dengan cara yang baik. Tidak sependapat dengan kiai yang lain, boleh, boleh, tapi jangan kehilangan adab dengan para kiai. Ngono Habib rujuk begini, ya udah biarkan itu hak Habib. Tapi saya tidak sesuai pemikirannya, silakan Anda tidak sesuai, tapi hormati beliau sebagai seorang Habib, ya kan? Makanya kiai saya takbil begini. Saya tidak sependapat. Silakan, tapi tetap jaga adabmu dengan beliau. Beliau. Jadi ini ruwet. Kenapa? Karena nota keberatannya itu disampaikan dengan cara yang tidak baik. Makanya para alim sering ngomongakan at-tariqo ahammu minal madda. Cara itu lebih penting dari apa yang akan kamu sampaikan. Sekalipun yang kamu sampaikan itu adalah kebaikan, ketika caranya tidak baik, maka tidak akan diterima oleh orang. Masa aja kan sok bokat beli ngantel ceramah di masjid, ya kan, di depan masyarakat, umat Islam kudu nglakoni sholat, baka wong Islam beli gelemat bakoni sholat, mati neraka. Ini sing beli sembahyangnya balik sok ukurannya itu. Bener beli omongan gini, bener enggak? Bener, mung carane. Ini suara perlu kanda, zaman yang sing sholat, sing beli sembahyang, beru. Yang wong Islam kudu sholatku. Ya mung priwin suara masalah lagi. Ana sing wis kiyeng, ana sing dorong. Nah, lebakin tipis bedanya. Maksudnya jangan, bahkan yang Cipancuk sekalipun kula nembe mancing ning wilayah mene, saya yakin di Cipancuk ini tidak ada orang yang tidak mau sholat, pengen sholatku mung durung. Nah kan adem kin ki bahasa ki. Sok lah wani ngecek ya, ayo dicek siji-siji takoni, wah apa sih sampean beli sholat, kaya-kaya lah kejawaban beli pengenku, pengen mung durung, tipis kan. Makanya mereka juga pengen sholat mung deleng masjid kun dredeg gilo kek deleng masjid dredeg. Makanya dibiasakan bagaimana masyarakat mendatangi masjid, biasakan. Coba rapat RT nening masjid supaya RT-RT sing lilok napak masjid kin napak masjid dati ne pak kados. Nah iya, di mana rapat RT-nya? Di dalam
masjid ada bakawa yang ngungsi bening masjid. Lah iya, rapat SRT, rapat pemuda. Jadi kan masjid itu sebagai sentral kegiatan. Makanya Nabi mencontohkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Dan bangunan pertama kali yang Rasul bikin ketika pindah dari Mekah ke Madinah apa? Masjid. Untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi segala kegiatan itu semuanya di masjid. Latihan perang ning masjid, ana wong lara diobati ning masjid, ana wong tukaran didamiaken ning masjid, kanda strategi perang ya ning masjid, kanda tata ekonomi yang ning masjid. Jadi masjid itu adalah gedung serbaguna. Diplintir sekine, masjid adalah tempat sholat. Akhirnya ya na jam buka ya Gusti Allah ya. Bakawan dikancingi kabeh luhur nembe dibuka. Ya akhirnya kan masa Gusti Allah ana jam buka. Iya, orang yang dindi waktu lah sering ngamprak-ngamprak bakal balik ke bengin, kepengen masih mancing masjid nih dalam raya waya mancing gol dikunci. Ya dulu saya kemana-mana, hotel yang paling dahsyat dan paling hebat ya gak ada lagi hotelnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menampung musafir-musafir bareng sekian masjid dikunci. Akhirnya takon beli ini anu wong kono, Pak ini masjid dikunci Pak. Iya iya cepat dikunci. Jam berapa ya nanti? Jelang subuh. Oh jadi Gusti Allah kuisana jam buka sun sekin mah ya. Ya kenapa? Karena kita tidak sadar dipisahkan dari masjid. Sok zaman wong tua-tuaan lagi cilikane, lagi nom-nomane, aran turuning masjid ngudolaran Pak ya. Nah iya bisa aja maning mau nening masjid ngembalik nonton sandiwara dulu nening masjid iya makanya terkenal bengen mau masjid wawas jake jini aja masjid kun mah serem banget turun ning kono kok digeret ning sor beduk sekian mah jelak aja judul laka jini laka sing turun nih. Nah iya, bagaimana mengkondisikan anak-anak muda kita betah di dalam masjid. Bila perlu tokohnya PlayStation, kulkas, bila perlu bari bocah nom ki ngumpul. Ya masa aja kan di masjid ada PlayStation, ini penting bahkan yang masjid PlayStation ini mah. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, PlayStation tutup. Bahkan sejaban yang masjid. Ya saingan bocah ngaji karo PlayStation. Iya. Nah iya, beli perlu kasih WiFi gratis untuk para santri. Untuk apa? Untuk mengkaji keilmuan dengan guru pembimbing ajeng wacane bae lah ka guru. Guru lo kenapa? Karena kehancuran umat zaman sekarang juga bukan tidak mau belajar, bukan malas belajar, tapi belajar tidak punya guru. Belajar pada belajar anak putu kita ngelengi YouTube, belajar TikTokan. Ya boleh. Belajare joget TikTok, mandar mundur, camplung tadi iloh. Nah iya, jadi belajar ya belajar racing YouTube boleh, tapi harus ada ustadz pembimbing. Loh, kenapa aja kang? Apa YouTube tidak bisa menjadikan pintar? Apa Google tidak bisa menjadikan manusia pintar? Bisa, tapi tidak bisa memberikan manusia itu barokah. Kenapa? Karena Google tidak pernah mendoakan orang yang membacanya itu mendapat barokah. Ya boleh. Tapi bakal kiai sing nguruki ngal dina disebut santrinya. Ya Allah, moga-moga ilmune para santriki manfaat, moga-moga ilmune para santriki kanggo ning masyarakat. Makane sebleg gedut dane santri zaman pengen bliwani cak-cek ndekeng wong ki. Tapi pinter ya wong zaman sekin, ya zaman yang ndek wong ndek serayat dikukut kabej. Iya, berawal dari mana? Dari titik kesombongan. Setelah sombong tidak bersatu dengan alam, tidak mau menjaga alam.
wasallam. Karo lemah bubis beli nepak-nepak, lemah. Apa yang terjadi? Penyakit gampang tekan nih. Karena urat-urat saraf itu tersimpan di mana? Di telapak kaki. Maka sikile belilok ngedek lemah, berarti sikil delamakane belilok dipejeti. Apa yang terjadi? Gampang migrain, sering lara, endah, sering bengel, sering mumet, apa maning waya bagian covid beli kebagian. Ya. Nah, iya karena sikile belilok napak lemah kan gampang lara. Lara endas, begitu lara endas pengen gage waras, akhirnya nginung obat. Begitu sampian nginung obat sing warung, sing apotek, berarti Anda sudah mulai nabung penyakit di dalam tubuh Anda. Semakin banyak obat yang kamu minum, berarti semakin banyak kemungkinan penyakit bersarang di dalam tubuh sampian. Nah, kan wong bengen mayus beli pati kiyeng wong nginung obat. Lara-lara paling ngantemnya banyu dukun kok 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 terus geledak turu ya maya. Hai ya wong zaman subhanallah, makanya adem uripe, ayem uripe. Kenapa? Karena bersatu dengan alam. Ya sekalipun sengsara apa? Sengsara jari siapa? Wong zaman bengen biasa-biasa apa aja, padahal wong bengen baka adus ki boro-boro sabun, wah sabunnya ganggu watu ya maya. Ya kosokannya kan nganggo watu. Pengen sikat gigi, boro-boro ana Pepsoden, boro-boro ana sikat gigi, trengkal digeruska. Sampoan yang gue oman ya, iya. Tapi adem beli uripe pak. Adem beli lok geger, beli lok ribut, beli lok tukaran, beli lok geger akan bantuan, dibantu ya sro beli ya. Iya, wong bengen mah ya. Nganti uripe. Iya, padahal arpan agus besemana kengelane. Pengen mangan be segaki kayak bubur. Zaman bengen mah ake lawuh karo sega bareng zaman sekin. Kewalik wa segane ake lawuhe. Napa barokah diangkat Gusti Allah. Wong zaman bengen mah begitu segane mateng lawuhe langka nyemplung ning sawah, tapakan sikil ning sawah ki ake iwake ya ba ya. Saya wong bengen mah. Kenapa barokah tanahnya? Karena sering diedek-edek menusa bareng zaman sekian wah lurui wak subhanallah boro-boro tapakan sikil sawah kadang-kadang berkat lah ke iwak deh. Iya berkat lah kak iwak zaman sekian dan bahkan zaman mana subhanallah tapakan sikil iwak sapirang pirang sengsara katanya sengsara tapi kehidupannya nyaman, kehidupannya tentram, laka iri, laka sirik, laka dengki karo tangga batur. Tapi begitu dibuka pintu kesejahteraan subhanallah, awalnya sinti ya, awalnya dari kamu jauh dari alam dan kehidupan adat budaya budayane wong Jawa, budayane wong Islam iku emong utang. Sekarang pemerintahnya sendiri membuka tatanan utang begitu gampang. Ya, utang ning bank subhanallah gampang banget. Malah ning dalan-dalan ditulis Anda butuh dana. Ya, iya, gampang beli utangnya. Nah iya. Loh, ajaran Islam mengajarkan gak? Enggak, wah. Rasul ketika berhutang beliau mengucap na'udzubillah. Ya kan dongannya kah? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ketika duwe utang ngucapin na'udzubillah. Umate alhamdulillah ngomongnya bakal di utang. Benar? Kanjeng Nabi bakal duwe utang ngucapin na'udzubillah. Bila kita umat yang ngomongnya alhamdulillah karo KTP bayar oli je utangnya bakal oli utang ngomongnya alhamdulillah lah utang je alhamdulillah lo kenapa ya kang? Nah rongokakan sing arane wong utang iku wong utangku wong sugi apa wong melarat? Wong jadi sepira sugiye bakal duwe utang maka dadine bakal
Loh, kenapa Jakang? Karena ketika manusia itu punya hutang, manusia itu punya kredit, berarti menciptakan manusia dengan mental melarat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya belum punya, karena masih duwe hutang. Akhirnya tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa sejahtera. Kenapa? Karena dheweke masih diudang-udang hutang. Lah semono sugih, yang sugih kan nimbangnya masih atusan juta. Loh, kenapa? Karena duwe pakaya semono, karena maune oli ngemet ning. Akhirnya bersyukur tidak dengan kesejahteraannya. Beli bisa. Kenapa beli bisa? Karena ngerasane duwe utang. Serpiro semono sugih ga, begitu anak teka bantuan raskin, ya masih pengen kebagian, dan melarat sih ngerasane. Iya, bakal oleh bantuan ki bangga. Wong bengen, romo kan? Takon nih wong tua-tua. Wah, sampean bengen diarani wong melarat, sewot beli. Bengen. Lelecehan yang wong kan gara-gara melarat. Kader ke wong melarat, menang. Ya wis kendo. Iya kan? Minder menjadi orang yang melarat. Ngerasa kita mau wong ora duwe apa-apa. Wani beli karo wong sugih. Beli. Bisa ndakan mau wong sugih, kita mau wong melarat. Jadi melarat itu kebanggaan terhina, Pak, dulu. Terhina. Sekarang kan kebalik, melarat je bangga. Iya kan? Begitu ana bantuan daftare dari wong sugih dadi wong melarat. Melarat kabeh, sampai tekan kadus sing dumbang itu. Yo, dume apa? Ya kita beli kebagian, beli katon ka, semono tangga dheweke. Padahal mau wingi nentes tuku motor ku kadus bocah kono. Ana ning kene sing mongkon kok. Ayana, punten-punten semono nek punten. Kita malah lagi ngandak nanding kanak-kanak iki. Motore anyar, gelange gede, ali-alian ngantri ning kantor pos, toba. Ya ora kalem izin kan raine ku. Lah iya oli kartu bantuan sih bangga. Tidak merasa terhina. Gak mending hari mokonan masuk oleh bantuan. Malah kadang-kadang gak dipanitia bantuan ki, beli dibagiakan uang. Ya kenapa? Ya kita nih kudu kebagian, dah kita nih uang narat. Akhirnya diremet debek dikit. Lo terjadi ya kan? Ya posko-posko yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya kenapa? Karena gue ngomong doh dari artis-artis pantura, gue melihat bantuan dari artis pantura mengalir, Pak. Ya kan Dian Anik, Susi Arjeti, ya apa Ilmu Sentra, semuanya ngumpul, seniman Subang, host community-nya ngumpul, mengumpulkan dana, dibagikan ke stok-stok-stok. Ternyata beli melarat mengesur, wutu, pempes kudu di alam, coba bayangin. Ya awite utang iku si utang, awite maka aja kakek utang, wah uripku. Nah, sekarang bisakah kita membalikan posisi ketika berhutang bukan ngucap alhamdulillah tapi ngucap na'udzubillah, supaya merasakan kesejahteraannya. Jadi ini perhatiin sedekah, jadi ini perhatiin wawwe. Kenapa? Masih pikiran. Nah, iya harapan sedekah kok dikit, mobil durung setor, sedekah dikit, setor dikit tor. Halo. Akhirnya perhatiin sedekah, perhatiin wawwe, perhatiin zakat, perhatiin syariah. Kenapa? Karena ngerasane masih duwe. Akhirnya merasa sejahtera enggak? Baik, ketika Anda begitu hidupnya tidak pernah merasa bersejahtera, akhirnya apa? Di dalam pikirannya priwen carane ngelunasi. Nah, gara-gara pengen gage ngelunasi utang, akhirnya yang ada di dalam pikirannya adalah duit, 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 dan apa saja harus jadi duit. Kan durung lawas. Begitu pemilihan bupati wilayah Karawang, apa pikiran? Visi misinya bagaimana? Orangnya bagaimana yang harus kita pilih? Iya kan? Kandidatnya ini. Orang mikir mono, sing penting siapa sing ngupai? Aku suwe-suwe nema pada ya kan durung lawas kan ya
malah sing orang tipe yang gelendang kita mau orang nyocok lah kasih mupai beli wis kita mah sing kana beli sing kene ya iya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummati dinaron wa dirhaman, ukhidat haibatan min haibatil Islam." Idza 'azzamat nalikane ngagungaken ummati sapa umat ingsun dinaron wa dirhaman. Ketika umatku sudah mengagung-agungkan harta, benda, duit, apa kata Rasulullah? "Ukhidat haibatan min haibatil Islam," akan diangkat kehebatan dari Islam. Sepira hebate, sepira mulyane, bakal wis geger duit, kukut. Kukut ya kan, kukut. Iya. Maksudnya sok bae, bakal wis kandane duit. Ketika dadi kiai, tarifnya harus segini. Wis kukut. Kok bisa kukut? Kukut ketika sudah mengagungkan. Wah, oh berarti kiai tidak boleh kaya? Ya enggak juga. Boleh, boleh, silakan. Apa bakal jadi kiai kudu melarat? Ya enggak juga lah, bukan nasibnya sing melarat ya melarat, sing sugi ya sugi, lah imam Syafi'i oke melarat, tapi kan begitu berguru kepada Imam Maliki, sugi beli Imam Maliki sugi, pelaku bisnis, importir apa maning begitu peragat dengan Imam Maliki, pindah mengwilayah Irak, lu ternyata luwi sugi maning akhirnya Imam Syafi'i ngelongop dalam guru kita sugi. Kita ngajarakan juhud, waya duwe guru sugi banget, malah ngitung duitnya kini ruang tamu. Apa Imam Syafi'i kalau ngapain kok curigani kita? Iya, ya karena sampean sugi, ya wis bahkan ngecek ngekakan kape, mau siapa? Duitnya kanggo wong sing biasa maksiat, supaya apa? Supaya mendukung kemaksiatannya. Wis aja, wis enten yang sampean baik, wis enten. Nah, ada dari panitia masjid gua aja rewel-rewel diskotik nyumbang lebay daripada ganggu digawe diskotik maning. Ya tekan kene ya tekan kene mau didadekaken dalan mau didadekaken wis kono ya kan ya iya simpen set ketika anda wong golongan pokoknya ruwet bandar togel nyumbang ini ya daripada gawe agen togel maning. Nah iya, kita juga harus cepat memberikan sebuah kanggo apa, nanti juga ada lah, untuk siapa? Kalau masih tidak mau memakai, kan bisa dikasihkan fakir miskin urup beli fakir miskin, yang pun duit sing bandar ini meru, jadi ini kan makanya ajar rewel-rewel lep, kaget ditarik supaya apa? Supaya jangan sampai menjadi modal kejahatan lagi. Di sini kan pertempuran kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya jadilah orang-orang yang cerdas. Mau kafir halal kok dikit aja gampang ngetokakan hukum. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak bisa selesai dengan hukum. Loh, kok begitu? Ya iya. Buktinya ya esok baik contohkan dalam kehidupan apa? Mencegah minuman keras, kamu katakan minuman keras halal, akibatnya begini. Apa mari bocah nomi? Yang masih je. Berarti menyelesaikan itu tidak cukup dengan hukum, tapi dengan tindakan. Priwen carane bocah nom kira-kira minume mari tanpa ngomong halal, tanpa ngomong haram, apa bisa? Bisa. Coba tarik anak-anak muda kita, berikan kesibukan, dia akan berikan tentang panusa jangka anda halal haram, yang mereka juga tahu itu haram kok. Ya kan? Coba kumpulkan mereka, bagaimana mereka diberikan pekerjaan, bagaimana mereka diaktifkan di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita betul-betul mengenal dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Coba bangkitkan menjadi agen-agen sampah. Kenapa? Karena setiap desa, nanti sampah itu akan menjadi sebuah kendala besar. Lo buktinya banjiran teman-teman. Kenapa? Sok gelengen. Apa yang terjadi? Sampahnya numpuk. Akhirnya sing salah kok nenek kadus maning ningan kinki. Kadus dari landesan bayi lo kaki. Masalah apa? Dosa apa? Dosa kadus. Maning mon ini pak kadusnya bagaimana? Pak kadus sudah ngatur. Kadang-kadang masyarakatnya beli pada nurut. Pak Kadus sering menyampaikan buanglah sampah pada tempatnya. Ya nu ini mah dibuang ning tempatnya. Tempatnya lah kasih munjali.
Ya akhirnya kan numpuk, ya coba dikerahkan anak-anak muda kita, kita kelola sampahnya dari titik nol, kita didik anak-anak remaja kita. Ketika remaja kita mempunyai kesibukan, ketika remaja kita mempunyai kegiatan, mereka akan lupa dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Karena mereka enggak ada kerjaan. Akhirnya iseng-iseng karena motore pada kabe, akhirnya ngumpul sing mio-mio kabe, sing sekupi-sekupi kabe. Akhirnya muncul yang namanya geng motor. Jadi bagaimana cakap? Ayo kembali kepada kondisi kehidupan kita. Makanya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara Allah memberikan pendidikan kepada Rasul. Untuk apa Rasul di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas ayatnya. Ya asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu, untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ayat yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Begitu tekan tanah kan Kanjeng Nabi ndeleng malaikat, ya kan, ndeleng rof-rof, ndeleng lauhil mahfuz, termasuk ndeleng suarga karo neraka. Ya akhirnya Kanjeng Nabi bisa cerita tentang surga. Kenapa? Ilok mana? Lah sampean cerita suarga, kok ngeri ilok mana kan? Rasul bisa cerita tentang surga. Beliau masuk ke surga, ya kan, dideleng suarga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu wis mancing suarga diceluk Muhammad, wis durung ya Gusti, lamun wong kene ka. Iya, komanding suwe, maning dundang maning ke Muhammad. Riwen Muhammad wis mungkin. Lagi ning suarga mendundang maning kok, dundang maning kok. Ya nane memang menusa gem koneng, tapi menusa kan koneng ya. Ya bakal lagi enak memong wisan. Ya, jadi bupati mari nyalon maning beli. Nyalon maning jadi kubu enak beli. Dan akhirnya nyalon maning beli. Ini bakal kerasa enak-enak memang segelem mari. Gua bakal wis beli enak pengen wisan, wis kah kita memong ah jadi panitia maning. Kok si angin luru danane ya. Iya bakal waya beli enak moga kemari pengennya. Nah, iya tadi linuriyahu min ayatina, untuk apa? Untuk menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperlihatkan surga, termasuk memperlihatkan neraka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam neraka jerit. Tapi masih dalam kondisi tenang. Semua nabi yang pernah melalui neraka, yang pernah melihat neraka, semuanya gentar ketika melihat neraka. Musa zaman ing neraka wak ndeleng kobaran beli sasa beli. Sasa beli. Sasa bengen kula ndeleng wong kobaran. Begitu blubak umae sing jero umah metu. Wong wadon alhamdulillah selamat. Begitu selamat ternyata anake masih ning jero. Sasa beli. Sasa manjing maning bang jero umba sing kebakaran, begitu metu sing dimban ternyata bantal. Kenapa tidak bisa membedakan endi bayi endi bantal? Karena lagi sasa. Nah, termasuk wong banjiran sasa beli. Sasa bisa mikir nulungi wong beli. Beli bisa. Kapan kita bisa mikirin nulung uang? Kapan kita bisa mikir nyumbang masjid? Kapan kita bisa memikirkan bagaimana memberdayakan manusia? Ketika kondisi kula lan panjenengan sami dalam kondisi tenang. Ya, jadi ayo kula lan panjenengan sami belajar menenangkan kondisi kula lan panjenengan sami, supaya apa? Supaya bisa memikirkan orang-orang yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Yo, mene ngrapet dikit. Nah, wis barokah Allah Subhanahu wa taala, muga-muga udan puniki nandakaken mudune barokah Gusti
akehe barokai Gusti Allah kaya dene udan tahun kian, amin ya rabbal alamin. Jadi tenangkan pikiran kula lan panjenengan sami, supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa memikirkan kehidupan orang lain. Tapi nalikane atine kula lan panjenengan sami, pikirane kula lan panjenengan sami ora tenang, ora adem, ora ayem, ora tentram, bisakah kalian memikirkan orang lain dalam kehidupan? Ya ora bisa. Makanya supaya bisa memikirkan orang lain di dalam kehidupan, apa? Ciptakan ketenangan di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Bagaimana uripe gula lan panjenengan sami bisa tenang di dalam kehidupan? Apa dawe Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wes. Jadi manusia bisa memikirkan orang lain di dalam kehidupan ketika manusia itu hidupnya tenang. Ya, kayak mau bego begitu blorat, tenang beli pikirannya. Tenang beli. Kerungu beli ngomong apa? Beli kerungu. Iya, uang gelem kebakaran, sasa, beli bisa bedakan endi bayi endi bantal. Jadi dalam kondisi panik manusia itu tidak bisa berpikir. Dalam kondisi panik manusia tidak bisa mencerna sesuatu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka untuk menjadikan kulak lan panjenengan sami itu hidupnya lebih baik, maka jadikan ketenangan di dalam kehidupan. Bagaimana menciptakan ketenangan di dalam kehidupan? Apa kata Allah? Anzalas sakinah ala qulubil mukminin. Orang yang bisa tenang adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu. Maka untuk menciptakan ketenangan di dalam kehidupan, percayalah kepada Allah bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Tetapi Allah menurunkan azab. Enggak. Loh, kok enggak sih, Kang? Ini buktinya banjir, ini corona. Ya azab itu bagi Anda yang merasakannya. Loh, kenapa? Karena dalam kaidahnya orang alim kan sering mengatakan masaibu qaum inda qaum fawaid. Musibah bagi segolongan, bagi golongan yang lain itu adalah rezeki. Masa aja kan iya. Ya contoh corona. Corona belai, ya belai jadi tukang son, jadi tukang tenda. Kenapa lah kasih ditanggap sih nang corona? Iya. Iya, jadi bencana corona, bencana bagi orang yang tertimpa, tapi bakal wong jari dagang masker. Bencana terjeki. Makanya. Dia bakal mikir sing seiring, ya akhirnya ini lah. Ya, tapi di sisi yang lain Allah berikan rizki. Contoh aja contoh. Sampian mangkat nenek, tukang dolan tabrakan, bletah. Akhirnya kecedit. Tiba, sikilnya kecedit, rezeki tak belai. Belai sote jari sampian, jari tukang urut. Berarti saat itu Allah menurunkan belai apa menurunkan rezeki? Maka aneh. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan yang terbaik kehadap manusia. Maka ketika manusia itu mengejawantahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa putus asa. Ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala malah bersyukur alhamdulillah. Loh, masa aja Kang oleh penyakit alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Anda adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya Gusti Allah arep nunjukakan kekuasaane. Misale Gusti Allah gawe penyakit lara untu. Bisa beli Gusti Allah gawe penyakit lara untu? Bisa. Supaya wong weruh lara untune ki ditempelaken ning wedhus ta ditempelaken ning manusa? Ditempelaken ning manusa. Nah, Gusti Allah milih wong beli gini. Milih wong beli.
kian beli darsiwan seletok larauntu, berarti darsiwan adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika darsiwan paham, bahagia enggak dia sakit gigi? Bahagia beli? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena merasa jadi manusia pilihan. Kenapa? Karena tidak semua orang dikasih sakit gigi. Makanya bakal wong paham karo Gusti Allah mah dipayi apa baik kan ngucape alhamdulillah. Kayak janjine sampean bakal subuh kah? Janji apa aja Kang? Ya semono ngomong ngucap Rabbana walakal hamdu alama qadait Rabbana du Gusti kula walaka kanggo sampean alhamdu utawi pujian. Apa alama kodoit, atas apa saja yang kamu kodokkan terhadap saya, maka semuanya akan saya puji. Ngucap alhamdulillah, oli duit alhamdulillah, langka duit alhamdulillah, duite entok alhamdulillah, ilang duite alhamdulillah. Di sini baru Anda akan menjadi orang yang tenang di dalam hidup, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi bisa memikirkan orang lain. Pertanyaannya, sudah tenangkah dirimu dalam kehidupan ini? Makanya nanti siapa yang akan diundang oleh Allah adalah orang yang sudah tenang hatinya, orang yang sudah tenang jiwanya, sehingga diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan, oh berarti bakal sing durung tenang beli mati-mati ya beli mekono. Apa bakal wis mati, wis tenang ya enggak juga. Ng sekolah be ana sing waya balik-balik, ana sing durung waya balik-balik dhewe. Ya berarti sing karepe dhewe terus mati ya berarti kan bolos. Nah iya. Oh, jadi ya yang nanti yang dipanggil itu adalah yang jiwanya tenang, yang merasa terpanggil di dalam kehidupan adalah manusia yang mempunyai jiwa yang tenang. Anda bantuan raskin, belin jaluk. Pak Kados, raskinnya ada berapa? Ada 10 ton. Kurang enggak? Nanti saya tambahin 2 ton. Nah itu orang yang tenang hidupnya, beli malan jaluk malah nambah. Ya kan, anak pembangunan rumah bergulir kan. Nah sebetulnya lamun masyarakatnya tenang pikirannya, tenang hatinya, 10 juta itu bisa membangun rumahnya orang miskin sekampung. Bahkan uangnya hatinya pikirannya tenang. Kenapa? Karena saya sendiri enggak bisa nyumbang. Alhamdulillah ada sumbangan dari pemerintah 10 juta. Tangga-tanggane melu nyumbang. Melas wong beli duwe arep sapa sing ndadekaken akhirnya kin nyumbang semen, kin nyumbang semen, kin nyumbang duit, kin nyumbang duit. Begitu blegedeg dadi entok beli bahane. Entok beli. Blintok pindah maning, nyumbang maning, pindah maning. 10 juta bisa peragat. Kapan? Kalau hati manusianya itu tenang, merasa hidupnya sejahtera. Barengkin meboro-boro bantu. Begitu Anda uang oleh bantuan umai dibangun, malah disengiti. Ya kenapa? Karena berawal dari kondisi yang tidak tenang. Ketidaktenangan itu dari mana? Intinya dari kesombongan awal. Setelah kesombongan awal, terus merasa paling hebat. Terus lagi tidak pernah bersatu dengan kehidupan dan alam. Sehingga kita jauh dari alam dan kehidupan. Sehingga gagal menjadi khalifatullahu fil ard. Khalifah Gusti Allah, warilok ngedek bumi ini Gusti Allah. Genain ing Cipancu, ora ilok ngedek lemah Cipancu. Wayang inung banyu Cipancu dudu. Banyu Cipancu jare siapa? Yang banyu ini aku aja. Ya kita orang Cipancu, hidup di Cipancu yang ternyata sudah mulai jarang minum dari air Cipancu. Kita lebih bangga dengan minuman-minuman mineral. Kenapa kita anak cucu kita tidak pernah
berpikir untuk menciptakan air kita ini, diolah oleh kita, diproses oleh kita, dijual oleh orang kita, dan dibeli oleh masyarakat kita. Itu kos pendapatan baru loh Pak Kadus. Ada berapa ribu penduduk kita, konsumsi minumannya itu disumber dari kita, diolah oleh kita. Jangan ada minuman mineral lain yang masuk ke desa kita. Kita bikin sendiri, kita kelola sendiri, kita jual sendiri, keuntungannya dibagikan untuk kita masyarakat. Itu akan lebih hebat. Aku perusahaan sing kanak-kanak wa dolan meng Indonesia, gawe pabrik arane aku wa banyune wong ndi? Wong Indonesia ngelolain ning ndi? Ning Indonesia, iya kan? Iya, begitu didol ning ndi? Ning Indonesia, begitu oli bati ning Indonesia terbalik. Habis dunianya kita, banyu-banyune kita, tanah-tanah kita, genai ning kita, didole ning kita, oli bati digawane balik. Kenapa kita tidak bisa bikin sendiri? Nah ini kelemahan-kelemahan kita selama ini. Kenapa? Karena kita jauh dengan alam. Karo lemah wis beli nempel, karo banyu ya beli nempel. Ya dengan api ya, dengan api juga dengan sudah mulai jauh. Wong masak wis mari nggo geni jenggo listrik kabeh. Iya? Iya, liwete karo listrik karo geni. Listrik rice cooker colok. Barokah beli beras ya. Boro-boro barokah. Loh kenapa aja kamu barokah? Karena beli bismillah-bismillah acan. Maka bengen mau wong nyulet kompor, wong nyulet pawon, wong bengen. Kereke kari siji, bismillah kan retel. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kereke mung siji. Sekian sampian nyolokna listrik, bismillah beli. Boro-boro. Nah iya wa kawong mengen liwat bedak begitu pawone murup ditonggoni beli. Tonggoni bari donga beli. Ya Allah, moga-moga yakin ti beras ki dadi barokah. Dia selalu berdoa ketika lagi masak, makan nasinya barokah. Bareng segane kita sekin laka barokah. Ya kenapa ora donga-donga acan je? Malah begitu colok boro-boro donga nangga. Iya. Lah iya. Dengan tanah kita sudah dipisah, dengan air kita sudah dipisah, dengan udara ya dipisah juga kan. Kita tidak pernah memperhatikan lingkungan kok. Membikin bangunan tidak pernah menghitung lingkungan. Gawe rumah potongan Jawa wis masih anak. Potongan Sunda masih anak. Lah kasing ditiru potongan Spanyol kan rumahnya. Sing separo oli nyolong. Maka diarani potongan Spanyol, jendelanya cilik-cilik, lawangnya cilik-cilik, tidak memperhatikan bagaimana udara masuknya kemana, keluarnya kemana. Bahkan umay wong zaman pengen kan lega lawang gitu, malah dibagi loro, lawang sor karo lawang dur. Begitu jagate panas, buka lawangnya sining sor, ah ayamnya pada mancing, lawang sor tutup, lawang dur sing dibuka, adem beli umay, adem. Perlu kipas beli? Beli perlu, tapi umay zaman sekir. Iya kan? Kenapa? Karena kamu tidak pernah memperhatikan peredaran udara. Weru jagat kene panas, umahe sempit. RSSSSSS, rumah sangat susah untuk selonjor. Ya iya, karena sempit banget. Karena sempit, jendelanya cilik, sirkulasi udaranya tidak baik. Akhirnya panas beli umahe. Panas. Untuk menjadikan rumah ini dingin, adem, Anda harus mengeluarkan budget baru, tuku kipas. Dikipasi masih anggar panas, nanjak tukune. Berarti kamu harus mengeluarkan modal tiap bulan. Harga AC-nya berapa? Bayar listriknya per bulan berapa? Nang Indonesia kebeli mikir tekang kono. Sampai tekang gaya baju saja yang kita pikirkan kan model. Yang kita ikuti mode Jawa, mode Sunda, atau mode luar negeri. Barat, mangkat ning kantor nganggone jas, dasian, iya kan? Nanggo sepatu Karawang, wa Karawang panas jagate iki. Mangkat kantor nganggo dasi, nganggo jas, tekan kantor adem ta panas? Betah beli ning kantore. Beli betah, akhirnya pengen betah. Toko AC, satu ruangan satu AC. Kalau satu kantor itu 10 ruangan berarti 10
Kalau dihitung seluruh negara Indonesia, berapa APBN Indonesia habis hanya untuk melawan kehidupan alam? Ngonokoni AC bae. Sekamer siji, ya sudah bae delengan. Bakar rapat anggota dewan tuh. WC bae miliaran, coba bayangin. Ya kan, karena apa? Karena kita melawan kehidupan alam. Semakin kamu melawan dengan kehidupan alam, alam tidak mungkin akan bisa kamu tundukkan. Tapi ketika manusia itu mulai bersatu dengan alam, subhanallah. Wah. Gawe bendungan, wong jaman sekin, gawe kan, wong pengen beli. Cukup ditarik karo benang, mampet banyu. Kok begitu ya? Iya, karena sudah bersatu dengan alam. Loh, siapa? Itu sudah dibuktikan oleh kiai besar dari Cirebon namanya Mbah Mukoyim. Ya kan kiai? Kiai Mukoyim. Kiai Mukoyim duwe Rabi Maning kan karena anak bendungan sing jebol, sing beli bisa ditambak, diperlombakan oleh rajanya pada waktu itu. Siapa sing bisa nambak bendungan kian bakal terkawinakan karo anak wadone kita. Wah, pemborong kian gagal, raja kian gagal. Siapa yang bisa? Ternyata seorang kiai dari Cirebon. Nganggo apa nambake? Beli nganggo bata, beli nganggo semen, wah, cek benang tarik kelalar, set mandek banyune. Banyune mandek. Loh, kok bisa ya, Kang? Iya, itu kiai yang melawan penjajahan Belanda. Itu namanya Mbah Kiai Mukoyim, itu pendiri awal pesantren Buntet. Nah, sekarang filmnya lagi digarap. Oh, lagi digawe film Kiai Mukoyim. Bagaimana beliau melawan penjajahan Belanda sekaligus membangun pondok pesantren. Wong bengen mau beli mempertahankan pangkat dan jabatan, padahal beliau itu adalah mufti. Mufti itu penasehat kerajaan Cirebon. Waktu kun kerajaan Kanoman penasehatnya itu adalah Kiai Mukoyim. Karena datangnya penjajah, Kiai Mukoyim lebih baik mundur. Ketika ada orang yang akan menghancurkan kesejahteraan rakyat, daripada saya bertahan di atas dengan gaji besar tapi rakyat saya harus hancur, lebih baik saya berhenti di sini saja. Mundur. Akhirnya perang karo Belanda, pesantrennya dheweke sampai dibombardir. Kok ngonon ya kan, tonton bae filmnya kok dalam maning muncul. Ya sekarang lagi digarap ya, sekalian kampanye apa, sekalian promosi, Pak. Ya itu karya anak kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan betapa perjuangan wong tua kula lan panjenengan sami dalam kehidupan, tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan apa-apa. Yang beliau harapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kamu bisa memikirkan orang lain, di situ kamu bisa memikirkan saudaramu, bisa memikirkan tetanggamu. Kapan? Ketika hatimu tenang, ketika pikiranmu tenang, ketika hidupmu tenang. Kenapa sekian belilok mikiri tangga, belilok mikiri batur, belilok mikiri sedulur? Karena boro-boro mikiri wong sejen, mikiri awak dewek bega, beli tenang, tenang. Turu ya beli lali, mangan ya ora ngeli, meneng ning umah ya subhanallah sesek banget. Maka wong bengen ana gedoge tamu, assalamualaikum, atine bungah ketekan tamu wong bengen. Wong sekin bahkan wong assalamualaikum Selasa celingak celinguk. Emok budu jekin gila. Ya, tukang kredit dudu jekin ke. Malah umah semono bagusnya nonggonane umahnya tangga. Duh, supaya apa? Supaya bahkan wong assalamualaikum katon. Assalamualaikum dengok sepatuan gak batas waran langka. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena hidupmu tidak tenang. Ketika hidupmu tidak tenang, bagaimana kamu bisa memikirkan orang lain? Maka agar kula lan panjenengan sami hidup bisa saling membantu dalam kehidupan, turunkan sakinah di dalam hati. Bagaimana turunnya sakinah itu? Percaya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba ikut-ikut ngatur, jalankan, dekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya atine tenang. DKM mau kan memberikan ketenangan. Tenang, nanti saya yang cari.
Ya iya, sing penting ngomong dikit supaya tenang kan ya. Lah iya, adapun begitu selesai ngomong kan ini mikir menti kita enggak tiba. Terus biasa kayak konon mah. Yang penting jangan pernah mematahkan semangat anak-anak muda. Ya kita dewek sering mengonon. Kang ini bikin marawis ya Kang anu. Kan kami sudah berapa orangnya? Udah banyak ya Kang pengikut marawisnya. Tapi itu juga harganya mahal. Berapa? Satu set itu udah kecil 8 juta mah. Udah latihan aja dulu. Besok saya beli. Oh, balik singkono sih ngendirang tuh kunik. Ya iya ya untung cangkeme masih landep beli. Anu oh, anu tesoli borongan ya. Bel jare kono li borongan ya. Deal enggak? Deal ya sudah. Apa anak-anak saya lagi butuh marawis. Oh, gampang sih Kang. Besok saya nanti ke sana saya beli. Ya teka. Jangan pernah takut. Jadi dedonga karo Gusti, Allah ya Allah, saya sudah ngomong kepada anak-anak muda untuk membantu mereka. Ya Allah, tolong jangan permalukan saya di hadapan mereka. Ya, ya kau harus seperti itu DKM tegas konon tenang buat senom anak kita oh nenli nah, ya ya ada pun waya prake mau tenang anak pak adus kader ya mentok-mentok yang mendimani ya pak kades mani dengan anak ya. Ya tapi apa ya itu orang yang mempunyai kesejahteraan dalam hidup dia tenang dalam berpikir berani mengatakan maju terus iya kan ya ada pun mundur mah gampang sing penting maju dikit. Ya ada pun tekan kanan peluru entok yang kok direndik gitu lah. Tapi biasa dalam sebuah perjuangan. Jangan pernah berkata mundur, tapi terus katakan maju. Nanti bagaimana? Jangan pernah pikirkan. Tugasmu adalah berusaha. Sukses atau tidak sukses itu bukan kewajiban. Kewajiban kita adalah meraih kesuksesan. Adapun sukses dan tidak itu bukan urusanmu. Tugas manusia adalah berusaha. Berhasil atau tidak ya urusannya Gusti Allah. Yang penting usaha aja dulu. Adapun mentok ya priben sih. Kita mau bisa nemung semene. Ya kan? Makanya wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan simpel Gusti Allah mah. Sami'na wa ata'na. Ada perintah, siap laksanakan. Begitu selesai melaksanakan perintah Allah kan balik maning. Ya kan? Siap laksanakan wa qulu sami'na wa ata'na. Begitu selesai ghufranaka, pangapura Gusti. Kita bisa nembung semene. Wa ilaikal masir, kita bisa semene ki kepokok karena dipai bisa. Jadi semuanya dari Allah, berawal dari Allah, untuk Allah, cuma kita saja sebagai enel-enel pelaku. Pelaku mutlak ya Allah, Allah juga. Wa ilaikal masir yang kita bisa sedekah, bisa nyumbang karena duit-duit. Duitnya sing siapa? Gusti Allah maning balik-balik. Makanya aja mandek sing penting berusaha. Selesai pangapura Gusti. Mung semene kita mau bisa nek. Gah kita bisa semene ki karena dipai bisa. Sebegitu simpelnya kok. Ayo terus saja berusaha. Adapun gagal atau tidak enggak ada urusan. Tapi usaha harus terus-terusan, jangan berhenti. Sekalipun sholatmu dibilang tidak diterima, sholat baik, kader sing terima, duduk bapak tuannya kan, kader ga. Bisa jangan ngurusi uang. Tugasnya kita adalah melakukan perintahnya Gusti Allah. Karena dalam sebuah perintah, yang pertama dan utama itu apa? Menjalankan nih. Adapun benar atau tidak dari pelaksananya, gak ada urusan. Nanti malaikat yang nyatet, rokib gak rok? Atid jadi ini pada tukaran mereka pengen jadi rokib atid bocah kepada nyata tiap malam yang uang kin ora sah kin ora diterima kin bid'ah kin sesat menengah mengen yang pancu adem ayam marhabanannya serok tahlilan ya serokin pada geger bayaku talil bid'ah marhabanan bid'ah yang dikirimi berkat masih doyan pada raya ini rakyat sesak banget kah. Makanya simpel-simpel aja hidup ini, jangan dibikin susah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita supaya datang sakinah, datang ketenangan, datang ketentraman. Belajarlah yakin dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu sadar ini adalah keputusan Allah, engkau akan tersenyum betapa hebatnya Allah menjadikan segala-galanya sebuah permainan yang bisa membuat hidupmu terus bertahan. Kenapa? Karena guyonan. Lamun serius pengen bunuh diri suruh gurib. Iya beli. Sampean sing wis tua-tua pengen mati beli. Mong kan?
ngomong. Kenapa? Karena masih ada harapan. Dia sekalipun sampai tekan kini nangger melarat ya, pengen mati. Beli. Bawa kata anak putunya kita bisa sugi. Saya ingin menyaksikan anak cucu saya bisa sukses. Itu kan yang membuat hidupnya semangat apa? Dolanane, wah. Makanya jangan terlalu serius di dalam hidup. Duh, katanya yang Al-Quran sih ngomong sih. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. La'ibun gua apa? Dolanan. Lahun guyonan. Lah kenang apa sampeyan pada serius? Nyanti aja Bapak, anjir senyumin aja. Iya kan? Ya itulah Indonesia, ada banjir ya gemuyu aja. Di syuting padang langing-langi dada. Dada teh wis wayahe banjir ya. Banjir, kita berusaha tahun depan jangan sampai banjir. Banjir lagi, kita pelajari apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Oh ternyata tanggulnya kurang kokoh, tanggul sudah kita kokohkan, bendungan kita sudah kuatkan, tapi ternyata aliran air lebih besar, berarti Allah menghendaki lain. Tugas kita berusaha, jangan putus asa, maka di situ Allah akan memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wis menengah wae waktune wis pengen terus-terus duwene man. Ya adapun kok kurang ya tinggal kari ngundang maning ya. Ah pangundang maning alhamdulillah. Ning wilayah Cilamaya Pancuk awal ki Pak Raja pun mulai awal karena maune stop sih mulai dari Januari awal pertengahan Januari udah mulai stop ya akhirnya jalan maning ya apa sih jangan mau karena gula setiap Februari itu off. Ya pengennya ziarah ternyata Allah menghendaki lain kok enggak bisa ziarah. Lho kenapa ya ditutup kabeh dalane sing ndi metune? Wong banyu kabeh. Ketika Allah yang menghendaki, manusia boleh berencana, tapi Allah yang maha merencanakannya. Harapan ziarah ya ternyata beli sida ya akhirnya oh ternyata saya untuk bisa menyaksikan kehidupan alam. Ternyata selama saya ada di rumah oh begini kehidupan kampung saya. Oh begini. Berarti harus dikerahkan ini. Alhamdulillah. Ya Allah kana limpas. Kekompakan yuk kompak. Jangan sampai bendungan ini apa jangan sampai tanggul ini jebol kerahkan semua pasukan oh grutuk. Akhirnya oh ternyata subhanallah perjuangan mereka-mereka itu subhanallah kita sing beli bisa macul ya cek duit ya. Ya iya makanya yo berbagi bersama-sama seberat apapun beban yang kalian pikul ketika dilakukan bersama-sama itu akan menjadi ringan. Tapi seringan apapun bebanmu, ketika kamu kerjakan sendirian, kamu akan merasakan kesusahan. Maka kebersamaan, Isra Mi'raj kumpulakan tadi siji. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Memperkenalkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan dunia. Sehingga menuju akhirat, selamat sing dunia. Nih, selamat menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin saking arhamakatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirath صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Semantan mawon saking kula kula ngangguna nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.